kami mewakili masyarakat Kalimantan Tengah secara spontan untuk menyampaikan pernyataan sikap. Pertama, kita tetap mempergunakan kearifan lokal untuk Kalimantan Tengah. Filosofi budaya Betang. Jadi di dalamnya ada kejujuran, ada kesetaraan, kedamaian. Dan kita menghormati aturan-aturan dan hukum yang berlaku. Itu prinsip yang menjadi pegangan kita dari masyarakat Kalimantan Tengah. Dan saya kira itu juga menjadi pandangan hidup dari bangsa Indonesia dalam Pancasila. Huma Betang Indonesia. Bumi Temun Mai Bumi Pancasila. Karena itulah izinkan kami untuk menyikapi peristiwa kejadian yang terjadi pada hari ini 13 Mei 2018 di Surabaya, Jawa Timur, salah satu wilayah negara Republik Indonesia. Kita sebagai anak bangsa, satu wilayah sakit, tentu semua rakyat Indonesia merasa sakit. Kita sakit hari ini. Kita menangis karena anak bangsa kita sendiri yang merusak bangsa Indonesia ini, yang kita sebut dengan terorisme. Kita masyarakat Kalimantan Tengah mengutuk terorisme. Hancurkan itu terorisme. Jangan takut. Kisah mulang. Masyarakat Kalimantan Tengah maju untuk bersama-sama pemerintah Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia dan seluruh perangkatnya, Gubernur Kalimantan Tengah dan seluruh perangkatnya, Bapak Kapolda dengan seluruh jajarannya, Bapak Danrem dengan seluruh jajarannya, Pak Kejati dan seluruh jajarannya, seluruh lintas agama, lintas adat, lintas suku, kita bersatu mengutuk perbuatan itu. Dan kita sepakat untuk bersama-sama pemerintah, bersama-sama rakyat Indonesia menyatakan sikap untuk menghancurkan terorisme. Maju terus kita menghancurkan terorisme. Jangan ada di bumi Kalimantan Tengah, jangan ada di bumi Pancasila, dan jangan ada lagi di bumi Indonesia. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama tetap berpegang teguh kepada filosofi bangsa Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati bagi Kalimantan Tengah. Setuju? Harga mati untuk Kalimantan Tengah. Setuju kita menghancurkan terorisme? Setuju kita sekarang bersama-sama berbimbingan tangan bersama pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah pusat, kita bersama-sama menolak, menghancurkan dan waspada menumpas terorisme di Kalimantan Tengah. Setuju? Selanjutnya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa.